salto yang begitu luar biasa, sangat akurat dan sempurna pemirsa, untuk bisa menyamakan kedudukan menjadi 1-1 PS Sleman Esteban Vizcarra. Itu bagaimana tendangan spektakuler yang dilakukan oleh Esteban, momennya pas, timingnya pas. Kita lihat dari Persipura Anis coy. Persipura tidak pernah tahu kapan mereka kalah, dan inilah dia mental yang luar biasa dari tim ini. Dan kembali gol fantastis tercetak di gawang sepak bola Ferry Paabo. Ini adalah Persipura. Stoppage time ini bagi PSS Sleman. Kembali peluang dibuka gawang dan fantastis upaya dari Kiskil Gandrum ini yang akrobatik membalas keunggulan Persita menyamakan kedudukan di menit-menit akhir laga. Fasten your seatbelts, karena inilah drama yang ditawarkan oleh babak 8 besar Liga 2, di mana perjuangan tanpa lelah dari Super Elja berbuah dengan gol balasan yang sangat cantik dari pemain pengganti Kiskil. Fahmi Al-Ayubi luar biasa cepat di depan ini dibanding oleh Muhammad Rizki. Kali ini Fahmi Al-Ayubi berikan crossing ke tiang jauh, berbahaya kita tahu, dan oh sebuah satu kali di crossing oh. Dan kita gol. Sebuah gol yang sangat indah kali ini dari kaki seorang Samsul Arif Murid mampu memberikan kenyamanan tambahan keunggulan bagi Persela Lamongan menjadi 2-0 atas Barito Putra. Luar biasa Randy Tanaya yang dimanjakan oleh Marco. Kali ini cipola cap re. Baru saja saya bilang harus skill the game dari Rudi Widodo, dan yang terjadi adalah peluang bagi PSS Sleman. Enjoy the climb, enjoy the grind, you never really know what's on the other side. Dia di sisi kiri dan sudah Fahmi Al-Yubi yang sama-sama memiliki kecepatan yang sangat luar biasa. Dia sunset, dia melakukan crossing dan berbahaya, sebuah peluang keren Casey di Yamazaki dan gol. Roni Sugeng, kita lihat pemirsa menjaga bola kembali kepada Abdullah Saluhu. Abdullah Saluhu memberikan umpan, oh! Gol! Dimitri Rekin menerima umpan. Tim Persija Jakarta. Bahaya ini tentunya, Ismet memiliki delivery yang akurat ya. Ya, lagi-lagi peluang dan sudah juga dilakukan. Oh, gol! Jamie da Silva berhasil melakukan tendangan salto dan menjebol gol Persib Bandung. Berubah skor 1-0. Persija Jakarta unggul atas Persib Bandung. Katakan melebar ke sebelah kiri, apa yang terjadi, angkat bola ye jap aja bre. Alusiao oh sinang kartu Horas Jalangabe maju-jua lagi ngetop tendangan sepeda kembali, kali ini tendangan first time seperti apa, tunggu panas sudah dilakukan berbahaya jepret. Ada peluang lagi dari Raichan. Raichan keker bola. Ya ampun, jebret. Gol! Apalagi yang bisa saya bilang? Apalagi yang bisa saya katakan? Akrobatik, indah, menawan. Dia masih mencoba melakukan crossing berbahaya. Jebret! Apa ini, apa itu, belum siap
Berubah skor menjadi 0-1 Barcelona. Selamat untuk Barcelona. Bayern Munich.